Setelah bekerja sekian lama, akhirnya aku mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh bos besar, yaitu 100 gorengan dan 100 es cendol. Memang kerja keras Ucup tidak pernah gagal. Ucup selalu membanggakan atasannya, tidak pernah mengecewakannya, guys. Akhirnya kita bisa store langsung ke bos besar. Pasti bos besar sangat bangga dengan hasil yang Ucup punya, guys, ya. Dengan penampilan baru Ucup, guys. Ada SMS, Cup, harga emas dan tembaga berapa? Emas 70K, tembaga 40K per paket. Ambang deh, kita langsung kabarin bos besar kita. Bang, masakan udah ready semua nih. 100 piece. Masing-masing 100 piece. GG enggak? Ucup GG enggak, guys? Bener kan deh, 100 ya? 84 tambah 16, 100, 125, 100. Iya, oke. Okay. 125 ya, guys, ya. Ucup sih membanggakan sekali sih. Setiap kerja Ucup tidak pernah mengecewakan sih, guys, ya. Benar-benar membanggakan, guys. Oke, kita minum dulu. Oke. Ucup selalu membanggakan dengan pastinya dengan penampilan barunya, guys. Gokil, Ucup udah mulai kaya dikit. Oh iya, kenapa gue belum mau beli mobil? Karena yang mobil gue incer itu cukup mahal. Jadi duit gue kan baru 4 jutaan. Ntar, kumpulin duit dulu. Gue mau beli mobil yang langsung bagus, yang gue pengen ya, guys, ya. Ini tapi penampilan Ucup yang baru gimana, guys? Komen di bawah, guys. Gokil, ya. Tapi lawan cuman baru ya, sabi parah ya. Waduh, bos besar udah nanya nih. Sudah selesai semua, bos. Makanan dan minuman masing-masing sudah 100. Gokil, bos besar nih. Ucup harus ganti baju, guys. Ucup udah harus ganti baju, guys. Guys, Ucup harus ganti baju berarti nih. Siap-siap nih kayak ini. Ucup kalau udah ketemu bos besar, guys, ya. Jadi Ucup kalau pakai sarung itu, guys, ya. Ucup kalau pakai sarung itu tuh adalah Ucup yang anti haram, ya. Sarung Ucup, kalau Ucup udah pakai baju swag atau streetwear yang fashion itu, guys, itu artinya Ucup haram. Pokoknya karakter Ucup seperti itu. Kalau sarung berarti Ucup ada yang ngajakin judi, ada yang ngajakin apa namanya, berpesta, maling segala macem, itu Ucup tolak karena itu haram. Tapi kalau Ucup lagi pakai streetwear, orang yang ngajakin kerjaan-kerjaan halal, itu Ucup, oh sorry, kita haram only gitu, guys, ya. Tapi kalau Ucup lagi pakai taksi, ya super taksi gitu, guys, ya. Oke, okay. Draw of duty. Aduh, gak ada mobil apa? Ini udah ke Garko dulu deh, ambil mobil dulu kita, guys. Widih. Halo, bos. Sudah sangat berbeda ya dari pertemuan kita sebelumnya, ya. Apakah kau makin sejahtera ini? Ini karena bos, saya akhirnya bisa membeli baju mahal ini, bos. Terima kasih banyak, bos. Iya, ini perkenalkan asisten pribadi aku, Valerie. Halo. Halo, nama saya Ucup. Salam kenal. Iya. Iya, sebelumnya bagaimana? Kau sudah berhasil menyiapkan hidangan tersebut? Sudah, bos. Dengan seluruh kemampuan saya mengumpulkan dan mencari semua bahan-bahan yang bos butuhkan, dan akhirnya saya bisa berhasil membuat 100 es cendol dan 100 gorengan, bos. Karena itu nanti akan dihidangkan pada para calon-calon karyawan aku itu nantinya. Makanan-makanan buatan darimu. Oke, siap, bos. Sama bagaimana ketika kamu mau masak? Bagaimana, apa yang kamu rasakan di sana? Suasananya cukup menegangkan, bos, di sana, bos. Saat saya memasak, ternyata saat saya melihat resepnya, saya butuh mencari tahu bagaimana mendapatkan resep tersebut. Akhirnya saya bertanya kepada beberapa pedagang, dan akhirnya pedagang-pedagang di sini cukup baik hati, bos. Memberitahu saya bagaimana cara membuat resep tersebut. Iya. Sama, nanti kamu bertanya dulu, jangan lupa bertanya kepada para pedagang bagaimana cara mengolah daging. Oke, siap, bos. Karena kemungkinan mengolah daging. Aku ingin mengadakan perjamuan tertutup yang nanti kau kokinya. Oke, siap, laksanakan, bos.
Nanti menu di sana adalah menu menu-menu langka. Menu-menu langka, oke. Okay. Menggunakan daging-daging khusus. Makanya dijamu secara tertutup dan hanya bos-bos besar yang akan duduk di sana. Siap, laksanakan, Bos. Gokil. Oke. Okay. Bagaimana paketannya? Sudah kamu siapkan? Kamu bawa sudah. Sudah, Bos. Kamu kasih ke asistenku ini, Kaspri aku 2490. Kita kasih, guys. 2490. Oke. Okay. Dan gorengan 2490. Oke, okay, sudah, Bos. Itu saya membuat 125, Bos. Karena saya ingin kasih ya yang terbaik untuk Bos. Ya sudah. Paul, kau catat nomornya, terus kau transfer 2 juta. Oke, oke. Ke rekeningnya. 2 juta guys, lumayan guys. Nomor saya 7. Nomornya 7. Oke. Sudah. Terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa membeli pakaian, Bos. Lihat pakaian saya, Bos. Ini semua berkat, Bos. Iya, mungkin nanti di tugas selanjutnya ketika perjamuan, mungkin aku akan memberimu sebuah mobil. Wah, bukan motor. Siap, laksanakan, Bos. Saya semakin semangat saat mendengar itu. Oke, lucu. Dan aku alergi dengan mobil yang 4 pintu. Jadi mungkin 2 pintu nanti. Siap. Siap, laksanakan, Bos. Saya akan bekerja semaksimal mungkin dan seperfect mungkin untuk Bos. Nanti untuk lebih dan kurangnya aku kabari ya. Okay. Dan terkait perjamuan itu akan dilaksanakan secepatnya. Oke, okay. Siap, Bos. Sudah. Sama ini ya. Kau coba cari informasi terkait Human Lab. Human Lab. Oke, okay. Saya akan cari informasi tersebut, Bos. Sudah. Saya pamit dulu ya. Ayo, Pak. Oke, okay. Terima kasih banyak, Bos. Terima kasih, yeah. Kak Valeri. Kita biarin dia masuk dulu. Biarin dia masuk dulu. Anjay. Anjay. Woy, dapet 2 juta, guys. Dapet 2 juta, guys. Lumayan, guys. Lumayan, guys. Rekening kita udah ada bro. Sebenarnya bisa beli mobil 6 juta. Tapi dia bilang dia ingin kasih kita mobil guys. Bos besar guys. Gokil. Gokil ya Ucup ya. Ucup sih gokil ya guys ya. Pekerjaan sih boleh-boleh banget Ucup. Bener-bener kalau pakai sarung melarang orang untuk haram-haraman. Kalau lagi begini haramlah hajarlah ayo gitu. Kalau lagi pakai taksi, benar-benar jadi supir taksi yang friendly, anjay. Gila, keren Ucup karakternya, guys. Kalian harus subscribe, kalian harus like sih setiap video Ucup, guys. Ya, gue bikin karakternya banyak banget nih. Satu orang nih, gue bikin karakternya banyak banget nih, guys. Ya. Setiap baju yang dipakai beda personality nih, guys, nih. Gokil nih, ya. Gokil nih. Soalnya kita nggak masuk fraksi manapun, guys, ya. Kita jadi belum ada keterikatan. Kecuali kalau gue mungkin sudah masuk, ya. Beda cerita tuh, ya. Misalnya gue sudah masuk... apa ya, you name it lah, Rickster, The Warriors, apa White Tiger ya kalau nggak salah, ALK itu, kalau itu udah beda cerita ya guys ya, kan udah masuk fraksi jadi ya sudah lingkupnya di situ, ini kan masih free roam nih ibaratnya gue nih, gue masih bebas nih, jadi ini karakter banyak banget sih, Ucup nih gokil, gokil nih, enaknya juga duitnya jadi banyak, enaknya, udah kita ini dulu, gue mau keluar kota bentar guys. Pak Ucup, ya. Selain taksi kerjaan pak, taksi doang saya pak. Wah taksi doang ya, nggak ada yang lain berarti ya? Nggak ada pak. Ada kerjaan apa emang pak kira-kira pak? Mungkin ada yang bisa ditawarkan ke saya pak? Ya paling ini sih kerja-kerja biasa di NASCAR. Apa tuh pak kira-kira pak? Biasanya sih setor-setor sih. Setor kayak ngambil-ngambil apa bulu apa oh bulu ya
bapaknya punya bulu kah? Ada sih kalau mau. Bentar. Ya. Garcode biayanya berapa, Mas? Garcode 10.000. Izin ngambil panji. Nomor berapa, Mas ya? 1970. Ya, Mas, ke garcode. Ini bapaknya satu lagi mau kemana nih? Ah, ditanyain. Saya apa siapa? Ya, satu ke garcode, satu kemana nih? Nah, saya kan ke asuransi. Asuransi. Jauh nih. Agak mahal enggak apa-apa ya, Pak ya? Aman, santai. Aman aja. Ya. Duit banyak nih kayaknya nih, Pak nih. Ah, biasalah. Oh, itu Niki udah dia ada ambil berapa doang? Ambil aku mau nge-gym ini bukan. Bapak punya bulu berapa emang? Oke. Okay. Mau yang tuh. Ntar saya cek deh. Soalnya saya taruh gudang bulu-buluan. Ini orang. Tukar mobil, Pak. Emang berapa bulu kira-kira? Sekarang bulu ya harganya Allah. Lagi turun. Lagi turun kah? Turun. Jadi berapa turunnya nih? Turun jadi berapa? 30-an lah, 30 sampai itu. Ya 30.000 sampai 35-an lah terus. Lumayan turunnya ya. Jatuh ya. Ya dulu sekali saya sekali ngambil tuh 40, 45 atau satu paketnya. Selain narikin bulu, narik apa lagi, Nak? Tambang, hasil tambang? Saya tambang ambil. Barang-barang ambil semua, ya? Ilegal juga ngambil ya. Waduh. Iya, sekarang kalau santet mau Bapak mau ikut hilang, Pak. Woi, jangan, Pak. Bahaya, Pak. Benar. Ya, nyapain, Pak, takut sama polisi. Oh, Pak, enggak boleh gitu, Pak. Oke. Sampai ya, Pak. Saya bayar kantong berapa, Pak? 35.000 ya, Pak. Kantong 1970. 35. Iya, Pak. Udah hampir 3 minggu ini, Pak. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Kal, Pak, kalau punya bulu, bolehlah kabarin. Iya. Boleh, Pak. Nomor berapa? Kok enggak masuk? Udah di SMS kah? Nah, itu, Pak. Oh, udah. Cukup respect ucup aja. Iya, Pak. Oke. Kasih, Pak. Oke. Tinggal interview aja saudara pedagang. Selamat, Bang. Kenapa pada pindah ke pedagang semua ini? Tapi aku enggak tahu aja ke sana atau enggak. Di sini aja tahu udah. Dan pindah-pindah tuh. Ucup ganti antur. Ucup baru masuk dia langsung anu naik. Gua masuk hari. 3 orang keluar ya. Bukan 3, Cup. Lebih, Cup. 6, lebih kah? 7, 8 orang. 8 orang kayaknya. Apa yang 8 orang? Yang resign. Gua masuk, semua resign, Cok. Apa-apaan nah, sih? Bang Pak gila aja sendiri. Bang Potka aja kan ke polisi. Potka, gua masuk. Tono, Yuki, gua masuk. Taksi semua resign, anjing. Ucup, kasihan banget hidupnya. Mana senior gua yang mau masuk semua lagi? Mau keluar maksudnya. Senior semua yang keluar kan? Iya, makanya. Iya, senior semua. Senior sisa aku, Okan juga resign tuh. Sisa aku sendiri nih senior. Iya, Okan tuh pindah ke pedagang dia. Gua mangkal di taksi lama ya. Aman. Di taksi. Kedua jadi senior tuh, Cuk. Iya nih. Gimana, Pak? Sama Bang Pak Cilo. Oke, siap, Pak. Bisu dia, guys. Dia membisu, guys. Pasti enggak kena asuransi, Pak. Halo. Ya. Halo, kedengeran enggak? Kedengeran, Pak. Balai kota ya, Pak? Iya, wali kota, Pak. Kantor wali kota. Mau ambil kerja ya, Pak? Iya, Pak. Kerja apa, Pak? Yah, namanya juga hidup, Pak, ya. Serabutan, yang penting dapat duit, Pak. Betul, Pak. Yang penting mah halal, ya, Pak, ya. Betul, Pak. Paling sering serabutannya apa, Pak? Ya, paling... Ayam, enggak sih, Pak. Kalau ayam, saya mah biasanya beli ayamnya aja, Pak. Terus saya proses sendiri. Nah, tapi kalau misal, kalau saya sih biasanya ini penambang aja, Pak, lah. Biar bisa dapat emas. Ya. Iya. Betul. Berapa, ambil, Pak? 10.000 ya, Pak. 10.000 ya. 1970. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya. Wah, enak sih taksi sih, guys, duitnya, guys.
Oh, mangkalnya taksi lama guys ya. Enak sih duitnya sih. Seger nih duit-duit nih. Nah, ada orang nih, ada orang nih. Si taksi. Makasih, Bang ya. Si taksi. Bang Gondrong, makasih ya. Iya, iya. Mau kemana Bang Gons? Asuransi kayaknya dah. Ada suara enggak? Ada, aman. Bang, mau sekalian ikut nggak, Bang? Kenapa? Mau sekalian kemana gitu, Bang? Enggak, Bang. Aku nunggu temanku. Oh. Oke, siap. Dimulai dari nol ya, Bang, ya? Kenapa? Dimulai dari nol, ya? Iya. Yeah. Bang, namanya siapa, Bang? Kenapa, Bang? Namanya siapa, Bang? Fikal. Oh, Fikal. Ini aja dulu deh. Mana? Enggak, entah kan nanti kan di dekat asuransi kan ada itu warung tuh, warung. Oh, oke. Okay. Ambil luang. Siap. Lumayan guys, asuransi sih duitnya sih lumayan guys. Nganter asuransi nih, duitnya sih gecol sih. Duitnya sih gecol sih asuransi nih. Mantep nih. 36.000. Lumayan guys. Sampai Bang. 37.000 Bang. 35. 37. 37. Iya Bang. Oke, makasih Bang. Yoi. Si taksi. Garkot. Garkot ya? Garkot ya, Pak. Bapaknya mau sekalian enggak, Pak? Kenapa, Pak? Mau sekalian? Oh, boleh, boleh, boleh. Kemana Pak Garkot ya? Saya ke balai kota, Pak. Oke. Bapak siapa nih? Bapaknya melambat kah? Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman ini, Pak. Aman ya? Iya. Bapaknya melambat berarti Pak itu, Pak. Garkot sampai 1.700 ya, Pak. Satu berapa, Pak? 1.970.000, Pak. Masuk, Pak. Oke, makasih. Belum, Pak. Kerja taksi, Pak. Baru, Pak, ini, Pak. Oh, baru. Baru saya, Pak. Bapak kerja apa, Pak? Ih, saya rencananya tuh kalau nggak ke taksi ya mau kerja IM sebenarnya. Saya juga baru di kota. Pak. Berapa ini? Sesuai ini ya. 13.000, Pak. 1.970.000. Saya lebihin ya. Wah, mantap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Thank you ya. Iya, Pak. Ayo, Pak, Garkot, Pak. Garkot ya. Oke, Pak. Berapa nih, Pak? 9.000 ya biasanya. Iya, Pak, 9.000 ya, Pak. Sekarang udah enggak ada kantor ya di situ, Pak? Kantor ini. Kantornya pindah, Pak. Oh, pindah. Iya. Pindah ke mana emang sekarang, Pak? Di dekat market, Pak. Oh, ini ya di atas ya. Iya. Wah, padahal bagusan di bawah. Guys, mau ambil enggak? Gue lagi ngantar orang ke Garkot. Aku yang ambil ya. Aku ya. Lagi ngantar ngurusin. Oke, aku ambil. Ide izin mau ngambil. Oke, Pak. Sampai, Pak. Kalau nganter ke asuransi tuh enak banget, seger banget duitnya. Iya, 35.000 paling enggak. Iya, itu biasanya langsung dimodus-modusin tuh kalau yang jauh-jauh gitu tuh. Iya, apalagi kita diajak ngobrol terus kita baik sama orang kan. Iya. Percaya enggak kalian? Gua pernah enak dibayar satu kali perjalanan 1 juta. Nganter ke mana sama, tuh? Sama ketua R3 kan anjir. Oh, mantap. Apa? Sama ketuanya R3, Pak. Kita mangkal di sini, guys. 1 juta anjing. Taksi pangkalan anjing lucu. Mantap. Enak banget, guys, kerjanya, guys. Ini udah dapat berapa gua nih? 200.000, guys. Lumayan loh. Lumayan banget, guys, ini, guys. Cup. Cup. Ada minum enggak, Cup? Ada. Taksi. Boleh dong, Cup. Mekanik. Hidup sendiri aja gratis semuanya di kota ini. Makan ada. Iya. Kan juga, Cup. Oke, makasih, Cup. Ya, mobil gua kotor banget dah.
Jangan main lumpur. Mobil diajak main lumpur. Ini diam-diam dia, enggak ada suara dia tadi. Ngelamun nih dia nih. Iya. Padahal udah naik ngelamun mobil kotor. Tadi. Nah, hilang. Santet deh. Kalau enggak kesantet ya keluar kota. Kalau di senior enak ya, bajunya bebas ya. Enggak bebas. Semua bebas, yang penting warna merah. Ini kan kalau junior. Lu udah ya. Boleh warna lain kan? Enggak, kalau senior ya hitam. Oh, kirain bebas. Enggak, tetap hitam. Tetap pada warnanya masing-masing. Junior merah, bebas mau model apa aja dalemannya. Iya, merah. Tapi merah gitu loh. Iya, kalau senior hitam, bebas juga dalemannya apa. Hitam sih bagus, hitam. Suara aku itu kecil atau gede sih? Tenggorokan. Gede, gede. Tujuh. Tuh, 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 orang tuh. Lah dia nggak lihat, padahal udah deket ya taksi di sini ya. Kayaknya nggak jelas. Si taksi. Taksi kah? Kan Pak Dean ada tadi malam. Habis badai udah langsung masuk kota. Pak Adit, aku mau ambil mobil gaji. Aku udah tadi malam. Mayan satu sama dua. Enggak, mobil lu terlalu bersih dia nggak mau. Oh. Pak Dean nyala emang yang kotor. Walaupun agak ya orang berapa 3 jam lebih dari itu. Bang lu ngapain lari-lari? Ke ini. Nah, cup, bocup. Asuransi. Nah, itu cup, okay. Bocup. Siap. Let's go. Asuransi pemerintah. Iya, ya. Pemerintah dia cup bukan asuransi enggak jadi. Iya. Iya, balkot kan? Iya, ya. Bang, mau sekalian enggak, Bang? Ah, Bang melamun kotor ya, Bang. Duluan gue ya. Kalian lagi ngantor? Lagi pada di mana kalian? Angkal kantor lama. Taksi lama. Ini kita udah ngetemnya taksi lama. Ya, makanya. Iya, kenapa dipindah sih bang pangkalan taksi bang? Nggak tahu ya makanya nih. Iya, jadi udah enak padahal kemarin. Mungkin mau taksi lama mau dibikin gedung baru kali bang. Oh iya bisa jadi. Transfer bisa bang? Terus Arthur. Iya bang. Nomor bang? 7 bang. Udah masuk ya bang? Ya bang, okay. Makasih bang. Halo bang. Orangnya ini harus sikit ya. Halo. Bisa cari gak? Agak, udah enggak. Oh udah enggak, berkara dia cari. Enggak, udah enggak. Yaudah. Ya. Orang sih nanyain Ucup mulu loh, masih nyari apa enggak. Gue gak ngerti dah, Ucup soalnya haram sikat, haram hajar, halal hajar ya. Jadi orang tuh nyariin Ucup mulu guys, kayak Ucup masih nyari gak? Kayak buset das, mau dicari sama Ucup deh, yang penting ngasilin duit guys. Aduh, mau dicari si Ucup sih ngeri sih. Asal ada duit nih Ucup ye. Asal jadi duit deh kalau Ucup mah ye. Gak tau nih. Sini toh. Yo error otaknya. Nih, lihat mobil gua. Weh. Astaga, cup mau mandi di mana? Mandi lu di mana? Ya. Astaga, ini mandi lumpur sama Ucup. Enggak tahu nih bisa sekotor ini nih di mobil. Pisan lagi ya, Wang ya? Astaga, Wang. Ayo pingsan dia, cup. Nyemplung. Oh, enggak kira gimana. Mobilnya nggak ada pintu, cok. Pingsan dia? Ya, Don. Ini, Don. kita bawa ke rumah sakit, deh. Oh, bawa aja. Bawa aja. Asik. Anjay. Drifter, nih. Woi ada orang. Orang cok, tengah jalan lagi. Oh, untung nggak kena. Ya berapa menit ya? Lagi dan. Ten. Tunggu ya cok. Ya.
Ada tulisan dilarang parkir, guys. Gimana dong, guys, kalau ada tulisan begitu, guys? Brutal, lucu, brutal. Mulai brutal gitu, lucu. Nggak boleh, Bedon. Nah, ya. Udah aja. Kenapa gue tau? Nah, Bapak, mau pilih, Pak. Yang kanan atau kiri, Pak? Ya, pilih, Pak. Biar aku pasti tahu, ya. Kemana, kemana? Tweet. Tadi mau nongkrong nggak? Nongkrong-nongkrong. Tidak sih lama. Gunting batu kertas ya. Satu. Bapak hitung, Pak. Satu. Dua. Tiga. Batu. Kertas. Ada. Sini, Pak. Ayo, Pak. Oke, meluncur. Ada taksi suit, guys. Taksi suit. Ucup doang anjing. Ada orang mau naik taksi suruh milih sweet dulu. Cuma Ucup, guys. 12.000, Pak. 12.000, Pak. Nomor rekening, Pak. Nomor rekening. Nomor rekening 7, Pak. Mulus, siap, mulus, terima kasih, Pak. Anjir. Ada yang terputar-putar tadi bawah. Ayo, ayo, 3-3. Ayo, ayo, ayo. Wah, ini sih tolong ya, taksi-taksi. Ya, nggak ada mumpung sepi. Kapan lagi? Let's go! Ah, ini ke kiri siapa tuh? Ucup. Aku. Oh. Aman, gua aman. Pistol aja. Gue langsung di tempat parkir gue. Enggak mulus. Ayo lagi. Taksi. Iya. Kemana? Kalau mobil, kalau misalnya nih motor. Ya. Saya taruh, terus saya keluar kota itu motornya di mana? Keluar kotanya baru. Iya, udah lama kemarin. Terus oh, biasa di lagi. Asuransi, asuransi ya? Ayo dah ke situ. Ke ini aja dah, pemerintah. Ke sini. Siap. Gue narik penumpang dulu. Oke. Okay. Juga. Kalian mau ambil kerja ya, Pak ya? Iya. Mau kerja apa, Pak? Ayam. Wih, mantap. Teman saya down. Tuan ya? Iya, gede banget duitnya. Sekali 100 ayam aja udah 100 ribu. Iya sih. Berapa, Pak? 15.000. Oh. Di invoice kah? Gak usah, kantong 1970. Bentar, Pak, saya ambil duit dulu ya. Oh, oke. Bisa ke belakang anjir. Sama sisanya kan saya punya 13, Pak. Makanan aja ya. Ya udah enggak apa-apa 13 ini. Oh. Aman. Oke, makasih. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk. Surprise. Mau kemana, Bang? Sini, Bang. Naik, Bang. Kan lu kunci tadi, bukan lu buka. Naik ke belakang, Bang. Naik. Kita jual. Kita santra, Bang. Ayo lo. Ayo lo, Bang. Ayo lo, Bang. Mau kemana lo, Bang? Udah dalam mobil gini lo, Bang. Mau santra. Ayo lo, Bang. Kita mau ngewarung, Bang. Ayo lo, Bang. Ayo lo, Bang. Ayo lo, Bang. Ayo lo. Mau ngapain lo, Bang, lo? Ikut lah. Bang, lah abang aja di Sandra lah. Iya, ini kami mau bang robberin. Kita mau bang besar ini. Yes. Iya, Bang. Gas. Abang nanti Sandra. Dapat 1 rupiah ya. Sikat, Bang. Bagi imbalannya. Bapak udah berapa lama di kota, Pak? Baru 1 jam. Dan bapak yang tadi potong rambut itu. Baru lahir. Oh, baru lahir. Baru lahir kah? Lahirnya itu sekarang ngantar taksi. Enggak seharusnya. Makanya. Nah, nih abang yang tadi nih. Bang, kita ketemu lagi, Bang. Iya, Pak. Gak usah, gratis. Gak usah, gratis aja, gratis. Thank you. Sama-sama. Ya. Gratis, Bang. Tapi taruhannya nyawa, Bang.
Gratis nanti abang apa games bayar sendiri bang. Gratis tapi iya, kenapa kayak gitu ya tadi? Iya makanya. Iya. Ngide-ngidenya kayak gratis tapi pingsanin. Boleh untuk kreatif ya, aja. Ya pingsan. Ah mana mana mana? Itu di jalan. Boneka atau enggak? Boneka cok. Boneka kah? Boneka. Kok nggak kena matanya? Boneka itu. Iya nggak bisa. Yes, ayo lo. Kan. Selamat. Ah, selamat. Kena dah udah. Selamat ya guys ya. Ini pingsan bertiga sih, lucu nih. Tadi kita pingsan, guys. Ah, tolol dah. Aman aman aman. Kenapa kau kalau selalu loncat muter-muter? Ah, muter gimana? Muter-muter mobil lah. Kan? Emang enggak muter biasa. Aku enggak muter. Enggak, aku juga terus aja. Enggak tahu juga tuh kristal. Ah, naik. Sini bang, naik bang. Ini EMS kan ya? Eh, kayak pernah lihat ini ya bang. Bang, tolong anterin ke RS. Oh ini ada ibu Anu ya? Ibu siapa? Bu Feli. Oh ibu Feli. Udah anter jangan dimacem-macemin. Iya kita anter. Terbang sekali mah boleh kali? Boleh. Boleh sih. Ini siapa namanya? Anak Bu Feli siapa namanya? Anak Bu. Halo. Mampus sih. Nama. Oh, Meldi. Halo Meldi. Medi. Oh, Medi. Iya. Oh iya. Wah. Nah, ini enggak muter-muter nih. Tapi tadi kebalikin dia belada. Aduh. Lu sambil otot kontrol. Santai. Wah, mulus, Bro. Kita udah membawa anak Bu Medin harus pelan-pelan. Argonya tetap jalan loh. Sialan, argonya tetap dijalanin. Santai. Kalem. Aman. Naik tangga. Nah ini salah nih, orang di atas anjir. Makanya, kan aku bilang salah. Santai Pak Medin. Kami gabut juga sebenarnya. Orang lagi buru-buru, dipikir muter-muter. Udah diajak terbang dulu. Taksi, si gerombolan taksi sih semenjak gue cuma masuk sih goblok kayaknya. Orang buru-buru naik taksi jadi lama. Argonya udah 50.000. Ya, pertama aja, Pak. Santai aja. Argonya tetap jalan lagi. Ibu, 50.000 cok, kayak kepala eto. Oke, Pak. Makasih. Iya, makasih. Calvin, kayaknya. Butuh taksi, Pak. Calvin. Yuk, oh tuh, ayo. Taksi tuh. Buat centang itu ya. Udah centang. Oh, udah, oke. Dirusakin gitu, Bang. Mau apa sih? Terus sih taksi sih guys. Seru. Kerjaannya menyenangkan jalan-jalan. Anak-anaknya seru. Ya pokoknya malam haram. Pagi halal, malam haram ya pokoknya guys ya. Menyenangkan, pekerjaan berucup guys. Taksi. Bukan fake taksi tapi ini apa ya? Pakai taksi. Pakai. F-nya diganti P. Pakai taksi. Taksi, Pak. Bapak. Mau naik taksi, mau tidak, naik taksi pak. Tidak pak? Boleh pak. Mau kemana nih pak? Saya suara saya jelas kan? Jelas kok pak. Oh oke, okay. Tunggu pak. Saya lihat motor di mana nih. Oke siap pak. Laku gak mau minum. Halo pak, ini kok gak mau minum menu saya pak? Ini di situ. Ah saya basah kotor dikit ya pak. Ya nggak apa-apa pak. Ini pak, Dalgona Cov Durability is depleted itu pak. Udah basi pak itu pak artinya. Udah pak. Basi. Mau aja pilih ya. Makanannya gimana ini nih. Bapak sini saya kasih aja pak. Di mana coba? Enggak udah pak. Udah pak. Udah minum saya pak. Aman ya. Udah. Saya lihat motor dulu pak. Oke siap. Ini yang di HP kagak ada namanya coba. Belum buat KTP dia. Aku lagi ngantar dari taksi lama. Halo pak. Ya. Cara lihat motor ada di mana itu gimana pak? Biasa masuk di asuransi sih pak kalau bapak keluar kota. Oh asuransi. Iya pak. Oh, boleh lah Pak, asuransi berapa, Pak? Biasa 50.000, Pak.
Aduh, 50.000, Pak. Iya, Pak. Asuransi, Pak. Aduh. Gantung udah, Pak. Enggak jadi deh, Pak. Enggak jadi, Pak. Iya, Pak. Bapak emang terakhir motor taruh mana, Bapak inget nggak? Motornya saya taruh terakhir di mana ya? Oh, kayaknya asuransi ya, Pak. Motor saya kemarin anu, Pak. Ngebul, Pak. Ya udah sini saya antar gratis, Pak. Ayo, Pak, naik, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak usah, Pak. Si Rizky gua ambil dari. Enggak apa-apa, Pak. Sini, Pak, saya antar ya, Pak. Ya udah deh, Pak. Boleh deh, Pak. Naik ya, Pak. Saya antar gratis, tenang, Pak. Baik kali Bapak nih. Pak. Makasih Bapak loh, Pak. Mau nyetir, Pak. Enggak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Motornya rusak apa enggak, Pak? Kemarin rusak, Pak. Ditabrak sama orang. Kalau apa? Tuh ambil, coba ambil, coba. Mobil yang murah apa ya, Pak? Buat nyimpen-nyimpen barang gitu, Pak. Sama sama si Cok. Bisa, Pak. 500.000 itu, Pak. Oh, 500.000 kalau yeah. Yang di dealer premium itu berapa harga? Itu mahal banget sih bagi saya, Pak. Bukanya kapan, Pak? Setiap hari Rabu, Pak. Hari gua ambil. Oh, setiap hari Rabu. Iya, Pak. Sabtu enggak buka kah? Enggak, Pak. Biasanya sih setiap Rabu ya. Oh, setiap Rabu. Ini mobil Pak bagus nih, Pak. Ini mobil kantor, Pak. Mobil kantor. Mobil kantor nih, Pak. Bisa ke ini, Pak, ke kanan dulu, Pak. Mau ganti baju, Pak. Bisa, Pak. Siap, Pak. Ini Bapak warga baru kah, Pak? Iya, Pak, baru 4 hari, Pak. Oh. Ini udah diantarin minta-minta lebih, ya. Nah, kalau mobil kayak gini enggak bisa ada, Pak. Dapat di mana mobil, Bang? Starpack, Pak. Starpack tuh, Pak. Oke, oke. Tunggu, Pak, ya. Yes, ganti baju dulu, Pak, sana, Pak. Saya tunggu sini, Pak. Udah diantarin gratis nih minta ganti baju dulu. Agak-agak anjing ya. Kamu agak anjing ya, kamu ya. Mau gue tinggalin ya, guys ya. Enggak ganti baju, Pak. Pak, sini enggak ada ATM kah, Pak? Ada, Pak, di depan, Pak. Oh, depan. Ayo, Pak. Itu kemarin kayaknya enggak disimpan dah, Pak, anunya, Pak, bajunya. Apanya? Pak. Oh, alah. Padahal udah saya beli baju kemarin dulu sama teman. Ini ATM, Pak. Lu tinggal lurus aja. Tunggu ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang minta tolong ke ATM, guys. Bener-bener nih. Oh, ini lu ya yang di ini memuaskan warga baru nih, guys. Gua di tol kanan ini. Yang di toko baju siapa? Gua enggak tahu. Udah kah? Udah, Pak, udah, Pak. Udah ganteng ya. Belum, Pak, belum oplas, Pak. Oplas. Tapi itu fashion, Pak. Bagus itu, Pak. Ini saya botak, Pak, dipanggil botak sama teman, Pak. Oh. Bapak kerja apa nih, Pak, biasanya, Pak? Oh, paling enggak kerjaan aja, Pak, peternak, Pak. Oh, ayam ya? Iya, apa ya pekerjaan yang bagus, Pak? Pekerjaan yang bagus sebenarnya. Lu naik dulu, naik. Banyak dulu, naik sih, dulu, Pak, yang bagus, Pak. Apa, Pak, selain tambang sama anu, Pak? Apa peternak? Tergantung nih, Pak. Bapak mau yang instan apa enggak, Pak? Instan tuh kayak apa, Pak? Yang instan tuh banyak, Pak, sebenarnya, Pak. Ya, gini lo supaya cepat aja lah dapat uang gitu. Ayam sih termasuk instan nih, Pak, ya. Satu hari bisa 1 juta kan nih, Pak? Berapa? Satu hari bisa 1 juta, Pak, ayam. Jual dagingnya kan yang udah dikemas? Iya, terus bulunya nanti bisa jual, Pak. Harga bulu berapa kira-kira, Pak? Lagi turun, Pak. 30.000 sampai 35.000, Pak. Oh, paket itu ya? Satu paket 30 sampai 35 lagi turun. Harga apa satu paket tuh berapa, Pak, isinya, Pak? 100, Pak. Oh. Itu. Terus daging jual ke warlok aja, Pak. Itu jadi satu hari kayaknya bisa 1 juta sih kalau ayam, Pak, kalau rajin. Iya, itu dah saya lagi punya nih ayam yang belum dikemas ada lagi 380. Nah, itu bisa tuh, Pak, langsung kemas. Terus bulunya kalau Bapak mau gampang mah jual ke saya juga bisa, Pak. Udah sampai, Pak. Wih. Makasih loh, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya.